Lihat ini. Nah, dia akan nyedot ke bagian bawah kalau kamu ke terlalu bawah. Nah, kita tes, Mai. Mai, cobain manis enggak? So sweet. Nice. Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe this channel, nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu dong. Thank you ya, udah subscribe. Kalau cewek cantik biasanya sajiannya itu lebih cantik. Chef ya, yuk angkat, kenalin ke pemirsa. Oke, jurus pertama sudah jadi, namanya paprika udang barbecue. Mega, wow! Paprika dan udang yang dipadukan dengan barbecue ini bisa jadi menu pilihan kalian saat makan siang. Nikmat banget deh. Set. Aku puji dulu boleh ya? Maaf. Bagus kamu tadi mainnya, bagus. Kita akan masuk jurus yang kedua. Tuh, Niko di tengah takutnya panas kan? Ambil dulu. Awas. Saya mau ngambil ini dong. Selalu begitu. Coba dilempar. Lempar kemana? Tahap itu. Oh iya. Ayo Nika, kalian bahannya satu nih. Satu, dua, tiga. Sebutin bareng-bareng. Ikan kakap. Pinter. Lemon. Jahe. Wortel. Lanjut. Bawang putih. Bawang merah. Margarin. Kacang polo. Pinter. Kacang panjang. Pinter sekali. Lanjut. Saus cili. Lambel. Saus tomat. Ketchup. Barbecue. Inggris. Lanjut. Gula. Gula pasir. Lanjut. Tepung sagu. Terus. Tepung terigu. Pinter. Nah, kita olah dulu nih ikannya. Tapi sebelumnya kita bumbuin dulu nih. Kita kasih garam sama lada ya. Boleh. Coba, Mei, kamu kasih lada. Iya. Udah. Gini ya. Balik dulu. Oh, garam. Ini udah ya? Udah. Lempar ke saya. Kalau udah selesai. Wih, tinggi bener. Siapa? Adika. Di sini nggak apa-apa. Nah, lemonnya dibersihin di sini. Ini pisaunya nih, potong. Di sini dong, nanti kamu kena. Ini atau gini? Betul. Kamu satu, Mei. Andika satu, persin dah tuh. Apa? Dengan sekuat tenaga. Nah, ini tepung terigu. Setengah aja ya. Ini udah setengah ya, Seth? Iya, setengah. Tepung sagunya, tepung setengah sagu. Juga. Mari, kita tepung. Nah. Bisa buat muka cuma sih. Bisa. Saya juga masih sering pakai, tau. Jangan bongkar rahasia. Gini, ya. Dibolak-bolik. Langsung ke sini. Dibalik, kalau udah full, udah penuh gitu, kamu langsung goreng ke sana. Diteng-teng aja ikannya ya. Sini, udah, masuk ke sini. Ya? Bagus. Lucu. Aku tinggal nyelupin doang. Kita lebokkan ikan kakap. Wah, luar biasa. Luar biasa, kok. Oke, sambil nunggu ini kita bikin sausnya aja. Kira-kira berapa menit matangnya? 20 menit. Ya, hoppa, kita akan tumis bawang putih. Set. Saya kira lempar, gue mengeri yang ini mah. Iya tadi ya, tadi yang pertama kita lempar. Saya lupa itu hilaf. Masukin bawang putih, saya sendiri dulu ya. Iya boleh. Masukin bawang merah. Nah, di sini ada wortel. Ini kamu potongin tuh satu. Nah, jahe di sana kita slice ya, kamu potong-potong slice. Coba kamu itu masukin kacang kapri ke sini. Iya, jahe ada lagunya tuh. Jahe. Jahe. Dah. Tengahin, diaduk, biar itunya layu ya. Wortel sama kacang kaprinya layu. Kacang polong masuk. Kalau siap sih ngangkatnya begini. Iyo. Semuanya siap ya. Ada ya. Diaduk jadi satu. Nah, masukkan saus tomat. 2 sendok makan. Dikikir. Nah, udah aja. Kita mau bikin asam manis plus buah nanas ya nanti ya. Saus itunya belum, sambal. Sambalon. Belum. Satu. Nah, kecap Inggrisnya 1/2 sendok makan. Telur. Satu. Ya. Gula pasir 1 sendok makan. Abis itu kamu ngambil nanas ya. Kamu tadi nanas nggak pas nempel sini? Panas. Ya. Lempar. 1, 2, 3, lempar. Hoppa. Apaan sih, anak PK juga bisa itu mah. Ngapain? Lempar-lempar gitu. Coba. Saya tuh paling seneng kalau makanan yang ada nanas. Makanya anak PK gitu. Nggak apa-apa. Ya. Wah, ini agak kurang bagus, kita ambil tengahnya nih. Ya. Kalau kayak gini. Boleh dibumbuin, lada garam biasa, ayo. Coba dong. Yuk, 1, 2, 3, main.
lemparannya juga sangat mudah diterima. Oh, ya. Yang banyak ya? Jangan, dikit aja. Terus. Udah ya? Udah. Ini kalau mamanya lagi masak di rumah kayak gini kali ya? Iya sih, suka. Suamitan. Suamitan. Aduk, nanasnya diaduk. Biar rata. Ini kenapa sih semakin menjauh? Kamu dorong-dorong kali ya? Udah, tadi udah dibumbuin. Yang ini belum kayaknya ya? Belum. Awas, kecepet lumayan loh ini. Set. Aku puji dulu boleh ya? Maaf. Bagus kamu tadi mainnya bagus. Nah. Yuk kita kasih lada hitam udah cukup. Udah. Nah, ini udah mau kita sajiin nih. Ikan apa aja bisa kan, Chef, sebenarnya? Apa aja bisa, asal ya, teksturnya. Nah, kita tinggal siramin sausnya. Satu lagi biar cantik. Selesai. Udah dong. Wah. Oke. Okay. Jurus kedua sudah jadi namanya. Kakak goreng asam manis. Leka. Wadaw. Wih. Kakak goreng dengan rasa asam manis ini bikin perut jadi lapar nih. Coba buat di rumah yuk. Yang gak sehat apa di sini? Yang gak sehat. Kotoran ini gak sehat. Awas, kakak. Wah. Ayo. Oke, angkat. Dua-duanya angkat. Oke, tadi udah masak-masak yang mengandung kolesterol. Dari udang ya, terus goreng-gorengan ya. Terus saya mau bikin yang netralisir, tapi kandungan saya kurang memahami. Ada buah jambu, ini bahan-bahan dasarnya. Terus lemon. Terus anggur. Strawberry. Ada gula pasir. Dan ada es. Ya nanti kita mix, kita blend. Nah, dari salah satu buah ini ada buah yang bisa menetralisir masakan yang kita makan tadi. Yeah. Contohnya buah anggur. Yes. Anggur ini mengandung... zat-zat yang bisa mencegah kanker. Terus. Dan juga ini buah-buah... Zat warna hitam ini? Iya, kan, gelap. Nah, kalau gelap ini bagus buat jantung nih. Nah. Ya kan? Karena ada kandungan vitamin A, B, sama Z. Ini kayak kandungan antioksidan juga. Murid-murid saya ternyata pinter sekali. Coba yang sekarang, strawberry. Strawberry, ayo. Ini banyak kandungan vitamin C-nya, vitamin A juga ada. Iya, vitamin A, vitamin C. Terus? Juga bisa memutihin gigi. Mutihin gigi. Kamu boleh nanya nggak, kalau jamu ini buah-buahan berasal dari mana? Dari pohon. Nah, itu mana buah? Itu dong, kandungannya dong, guava ini. Ini vitamin C. Vitamin C, terus? Juga bisa buat nambah trombosit darah. Kamu ngurangin, aku mau ngulah. Buat yang DBD ini bagus banget. Yang membantu ini, buah-buahan dari Brazil. Oh. Anggur dari mana anggur? Dari toko tadi kita beli. Karena ini anggur merah, jadi kita nyanyi aja ya. Anggur merah, iya. Gua tahu. Anggap belum seberapa. Asik malah ya digoyang. Dahsyatnya asik. Bila dibandingkan dengan senyumanmu, membuat aku asik. Sesip darah. Asik. Masukkan air putih. Nah, sekarang kita blend guavanya atau jambunya ini. Bam. Nanti disaring itu. Jadi bijinya biar nggak keambil ya. Nanti bisa usus buntu. Sebenarnya bukan dia yang menyebabin usus buntu kan? Tapi manusianya ya, terlalu banyak. Harusnya di blend dulu. Saringan ada di sana? Ada. Ini main nggak di blend ya? Blender. Semuanya di blend? Iya. Nah, ada semua ya? Yang jambunya aja yang disaring karena... Oke, Mei saring. Tuh, Mei. Kamu berdua sana. Aku mau ngolah yang lainnya ya. Oke. Aku tuh paling senang Chef, buah-buahan jambu batu emang. Alasannya? Alasannya karena aku suka banget. Ya elah, makanya kayak gitu doang. Aku yang ini. Ya, coba ya. Bisa ngemai? Apa di situ biar Andika nanti di rumah bisa ngajarin istri. Lah, esnya belum. Itu es. Nanti kan masukin es sedikit. Itu biar dingin aja. Kalau nggak suka dingin ya nggak usah pakai es. Tambahan, coy. Iya, coy. Pelan-pelan dong ini bajunya. Oh, kena ya? Aku lapin dulu ya? Aku udah tahu tadi yang lihat ini. Nah, dia akan nyedot ke bagian bawah kalau kamu ke terlalu bawah. Nah, kita tes, Mai. Hancur kali ya? Mai, cobain manis nggak?
sweet. Manis banget kan. Yuk kita jusnya. Oh, jusnya ya. Mana manis, manis. Nah, kita campurin di sini. Ini sengaja guavanya tadi enggak dikasih gula ya. Karena udah manis. Iya. Wah, berarti ini anggur campur jamu tuh, ya? Bentuknya seperti itu. Kok bisa gradasi gitu sih? Gradasi, itu kan kental ya tadi, apa namanya, guavanya. Dan ini adalah minuman yang sehat, juga menetralisir kolesterol yang tadi kita makan. Yang nggak sehat apa di sini? Yang nggak sehat? Kotoran ini, nggak sehat. Awas, angkat. Ayo. Oke, angkat, dua-duanya angkat. Ayo. Itu buat pemanasan, cuma yang minuman semangat. Oke. Oke, minuman sudah jadi namanya... So Sweet Juice! Lega! Wadah! Perpaduan jambu, stroberi, dan raspberry ini ternyata mempunyai warna cerah yang disajikan, serta cita rasa yang endes banget, menjadikan minuman ini bernama So Sweet Juice.